Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur-dulur di channel Cah Ngarit. Oke, di video kali ini kita akan mereview sapi baru dulur-dulur. Tapi sebelum lanjut, mohon bantuannya agar mengklik subscribe channel ini agar nantinya sedulur-sedulur semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kalau sudah subscribe, kita lanjut. Ya, ini dia dulur-dulur penampakan sapi baru di kandang Alam Farm ya. Ini dia. Kemarin kita sudah bikin video juga, kita tukar induk anak dengan sapi ini. Ya, besar ya dulur-dulur. Lumayan lah. Tapi terus terang saja dulur-dulur, saya agak kurang paham jenis sapinya apa. Monggo sedulur, siapa yang paham sapi ini jenis apa, silahkan komentar di kolom komentar. Ini menurut informasi yang kami dapatkan dari penjualnya, sudah hamil sekitar 3 atau 4 bulan ya dulur-dulur. Kita bisa cek di belakangnya ini. Nah, itu dia. Udah ngompesi. Ya, harapannya nanti enggak lama mungkin mana ya dulur-dulur. Karena isi kandang dari Alam Farm ini kebetulan semuanya isinya sapi Bali semua ya dulur-dulur. Jadi kami ingin berinovasi, mencoba hal yang baru, coba ngingu sapi jenis-jenis besar seperti limosin, PO, simental, itu berangus. Jadi kita putuskan kemarin kita tukarkan induk sapi Bali kita sama anaknya dengan sapi ini. Gimana menurut sedulur-sedulur semua dengan sapi barunya? Kirimkan komentar terbaik di kolom komentar ya. Ya, ini untuk sementara ya dulur-dulur. Sapi ini enggak kita gabungkan dulu ke ladang bareng Mbak Klotuk, Mbak Kancil atau Mbak Gepek, karena kita perlu adaptasi dulu dengan lingkungannya. Karena ini kan sapi baru, jadi biarkan sapi ini mengenal dulu keluarga Cah Ngarit ya, yang ngurusnya nanti kan. Kita aritkan dulu, kita kandangkan, istilahnya kita isolasi mandiri. Nah, betul, isolasi mandiri ya dulur-dulur. Tapi rencana kami ya dulur-dulur, kita akan menarik indukan sapi yang dari ladang. Kebetulan kayaknya mana ya dulur-dulur, dia pisah dari rombongannya, sekarang belum nampak gabung. Jadi kita nanti anaknya kita indukan yang di ladang tadi, pangkah labu tadi kan, kita tarik pulang, kita gabung aja sama ini biar berteman. Sekalian nanti kita tunggu sampai pangkah labu tadi birahi, baru kita suntikkan, baru kita gabungkan sapi ini ke ladang ya dulur-dulur. Rencana sih seperti itu, tapi nanti kita cari kalau ada waktu si pangkah labu yang di ladang itu buat temen sapi ini. Dan kebetulan sekali sapi ini belum punyai nama dulur-dulur. Barangkali sedulur-sedulur semua memiliki nama terbaik, bisa disampaikan di kolom komentar. Ini kita belum nemuin nama ya dulur-dulur. Oke, dulur-dulur,
ini karena posisinya di kandang simbah ya. Nanti kita akan tarik pulang ke rumah, langsung kita ikat. Nanti kita artikan sore baru kita kasih pakan ya, dulur.